Lepas tu dia pun macam dia start main kat bucuk katil tu. Bucuk katil dia macam main kuku panjang, dia macam nak cakap apa, bukan garuk lah, macam mencakar. Oh, mencakar. Okey. Dia terasa macam sudah. So hari ni saya bawakan sahabat saya yang sama-sama bekerja dengan saya berkongsi cerita seramnya, apa yang dah berlaku pada dia, apa experience dia. So okeylah, cerita dia bermula kat sini. Masa tu saya tengah belajar. Tengah belajar, tengah ambil satu course ni dekat PJ. Lepas tu kos dia besar 3 bulan dan disediakan tempat tinggal. So okey lah, atas urusan kerja saya pun okey, saya pergi belajar dan ditempatkan dalam sebuah sebuah hotel lah, tempat tinggal tu. Hotel tu okey, very nice, cantik, selesa. Cuma kadang-kadang tu pada waktu malam tu biasalah, hotel kan, orang keluar masuk, keluar masuk, kita tak tahu siapa orang tu. Okay. So selama 3 bulan tu okey lah, duduk situ belajar, and on the weekend saya balik rumah. Okay. Mula the first week tu tak perasan sangat. The second week tu saya dah second week belajar dengan kawan. Lepas tu malam lapar, keluar makan ramai. Okay. Lepas tu masa balik tu, masa saya masuk hotel tu, ke lobby tu, dengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Okey. Dalam pukul 12, 12:30 macam itulah. So dia pasang, hotel tu dia pasang. Dia pasang, okay. Dia PA system lah. Okey. Lepas tu saya macam pelik jugalah, kenapa tiba-tiba nak pasang benda ni kan, alunan ayat Al-Quran ni kan. So okey, tak apa. Saya pun kat lobby, dalam lift pun dia pasang. Dia PA lah, PA yang penggera sistem keselamatan yang tu kan, sistem api tu, penggera. So okay, dia pasang kat situ. Alright. So kira-kira satu hotel lah beralun dengan bacaan Al-Quran tu. Okay. Okay, okay, fine. Saya naik masuk bilik semua. Okay, tak ada apa. Nothing happen. Hotel tu tingkat berapa masa? Saya ingat saya ditempatkan di tingkat 3. Tingkat 3. Okay. So basically okay lah, the next morning pergi kelas, balik kelas, malam lapar, keluar makan. Dan hari Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Okay. Orang kata kan Khamis malam Jumaat ni selalu dikaitkan dengan malam angker. Kan? Betul. So okay lah, keluar balik nak release stress, kelas balik kelas, nak release stress, keluar makan, huah, balik. Lepas tu sampai, dan alunan Al-Quran tu, bacaan Al-Quran dekat hotel lobby, satu hotel tu masih berterusan. Saya tanya ke receptionist tu, kenapa dipasang Al-Quran ni? Okay. Tak ada apa-apa cik, ni memang prosedur. Sebab agak pelik. So okay, ceritanya bermula di sini. Masuk bilik. Saya biasanya kalau keluar, saya takkan biarkan bilik itu tidak berfungsi aircon dia. Aircon always on. Okay. So sejuk. Okay, masuk sejuk. Tiba-tiba masuk tu semua gelap. Macam ada macam power trip. Alright. So macam saya, okay lah, mungkin power trip lah. Pasang balik. Dan aircon semua okay. Dan saya masa tu, macam mana tah datang rajin. So saya kata dalam pukul 12:30 saya nak belajar. Okay, saya dekat saya punya bilik tu ada tingkap bertentangan katil. Lepas tu saya duduk dekat tepi tingkap tu lah. Okay. Dekat coffee table tu tengah baca tiba-tiba lampu kat atas tu, lampu reading light tu, okay, dia berkelip-kelip. Saya pun tengok,
rosak ke. Lepas tu saya biarkan lagi. Tiba-tiba lepas tu bilik air punya lampu pula berkelip. Dah sudah. Siapa pula ni kan? Tiba-tiba lepas tu saya biarkan lagi. Saya tak report. Saya just teruskan pembelajaran saya, baca buku tu. Tiba-tiba flash. Okay. Bunyi. Ah, macam orang flash. Ah sudah. Kenapa ni kan? Masa tu dah segala bulu semua remang lah. Okay, alright. Saya macam tu, okey lah, dia kata mungkin dia tak nak saya belajar kot, nak suruh tidur, mungkin dia tahu saya penat kan. So tak apalah, saya tutup buku, saya buka, masuk ke katil dan tarik selimut, nak tidur. Tidur, tak, kebiasaan saya kalau sekiranya saya menginap di mana hotel, kalau saya tidur, saya akan biasakan TV akan dipasang sampai besok pagi. Hilangkan rasa takut tu. Lepas tu tiba-tiba masa nak antara lelap tak lelap, lelap tak lelap, saya macam tuk, TV pula tutup. Hai Mambang, kau main TV pula Mambang. Tadi kau dah main flash, kau main TV pula. Allah. Masa tu dah selubung, saya dah macam nak tidur tak tidur, nak tidur nak tidur, tak nak tidur. Tiba-tiba katil besar, katil queen size. Okay, kita okay. Terus satu size saja. Satu size kosong. Kalau kita, kalau ada orang naik atas katil, kita akan rasa katil tu macam beralun, ataupun bila terasa ada macam ada orang duduk. Kata Allah, dia nak bermain pula ke malam-malam ni macam ni kan, nak tidur ni. Saya tak tahu lah, saya kata saya mimpi ke tak mimpi, tapi antara sedar tak sedar tu macam lain macam dah ni. Lepas tu saya try nak tarik selimut lagi, nak selubung lagi, macam ketat. Macam ada orang duduk atas selimut tu. Dah, saya pun macam tak apalah, saya kata saya berbicara, saya buka mulut, kalau nak tumpang tidur, kalau nak tumpang bermalam kat sini sila, tapi jangan kacau saya, jangan kacau aku. Lepas tu dia pun macam dia start main kat bucu katil tu. Bucu katil dia macam main kuku panjang, dia macam nak cakap apa, bukan garuk lah, macam mencakar. Okay. Dia terasa macam sudah, siapa pula ni kan. Tapi itulah, time tu nak baca ayat kursi ke, memang nak baca tapi macam mungkin terlampau takut, tunggang langgang jadinya. Okay. Ya, kita faham masa tu takut. Itu fear takut tu kan. So okeylah, saya kata macam tak apalah, saya tidur je lah. Saya tidur. Saya keraskan hati, saya kata okey, aku nak tidur. Tidurlah. Tidur. Sampai besok paginya saya bangun. Saya kalau tidur kat di hotel memang saya tak akan pakai selimut. Tapi kalau ke di mana-manalah, kat rumah ke, tapi ketakutan saya pakai selimut. Besok pagi saya buka, bangun lencong satu badan sebab panas. Dan saya okeylah, mandi-mandi pergi, lepas tu hari tu Sabtu, tak ada apa-apa, santai. Dan itulah first encounter saya dekat hotel tu. Lepas tu dah habis sistem pembelajaran dekat tempat tu. Alright. Saya the last day saya turun ke bawah. Kenapa? Tanyalah semata menunggu Grab nak balik ke rumah saya. Saya simpang santai dengan receptionist. Okay. Ada apa-apa yang tidak menyenangkan ke dekat hotel ni kan? Kenapa ada main alunan Quran semua tu lah. Lepas tu dia cerita macam ni lah, cik, tempat yang jarang orang sampai, orang datang, akan dihuni oleh orang benda lain. Itu simple saja dia cakap. Sama juga konsepnya kalau kita keluar rumah lebih daripada berapa hari, 7 minggu seminggu atau 4 hari. Sebulan. Okay. Sebulan. Kalau kita keluar nak masuk tu baca-baca lah sikit kan, sebab dia kata kalau si ruang yang kosong tidak ada berpenghuni, penghuni lain akan masuk. Simple saja dia cakap macam tu. Saya kata Allah, itulah encounter saya pertama kali, saya encounter benda yang
mistik dan paranormal dekat hotel. So tu je lah. Saya ini pun saya dengan penjelasan receptionist tu, saya keluar daripada tempat tu dengan 1001 tanda-tanya. Selamat ke saya lepas ni kalau aku pergi ke mana-mana tempat lain. So itu je lah, saya rasa saya yang punya pengalaman yang agak anchor dan mengerikan lah. Pengalaman tu agak bagi saya menarik. Menarik dan juga menakutkan. Dan bukan semua orang boleh dapat rasai benda-benda. Ya, betul. Bukan semua orang yang dapat betul merasai melalui pengalaman tu. Saya tak suka camping. Saya tak suka sampai sekarang. Alright. Sebab ada insiden yang menyebabkan saya tak suka camping. Oh. Boleh ceritakan sikit? Okey, dulu masa sekolah menengah. Okey. Biasalah masuk persatuan pengangkat. Persatuan beruniform. Oh, okey. Okey, masa tu pengangkat tu kira macam gah gila lah pengangkat tu. Okay. So pengangkat. So lepas tu kalau masuk pengangkat mesti ada sesi perkhemahan. Atau jamburi. Okey, so masa tu saya pun okey, masuk pengangkat berkata okey, kita nak pergi jamburi. Siapa nak pergi, pergi. Saya pun okeylah, pergilah masuk pengangkat. Masuk pergi berjamburi. Lepas tu saya pergi ke Bukit Cerakah. Jamburi okay. Tu Kuala Lumpur lah. Shah Alam. Oh, Shah Alam, sorry. Okay. So basically day 1, day 2, day 3. Day 1 biasanya pengenalan pasal ada aktiviti dia. Day 2 biasanya ada aktiviti, day 3. Day 2 aktiviti yang saya suka adalah apa tu, dia panggil jalan berhala, jalan berhalang, dia macam ekspedisi. Dia akan bagi satu kompas, map, ikutlah jalan ikut. So okay, fine. Kita pun ikut 40-50 orang kami, satu line, ada seorang kepala, lepas tu ada cikgu kat belakang, cikgu kat depan, lepas tu ibu setia lah. Pergilah ikut jalan, tu siang lah, pukul 10, bertolak pukul 10 pagi, cara, belajar cara membaca peta, membaca kompas. So berjalan, masuk ke dalam hutan. Dia punya pantang larang masuk hutan, mulut kena jaga. Kan, dan being budak yang budak saya Subang, budak Subang, budak bandar. So pelibatan dia orang ataupun exposure dia orang dengan hutan ni kurang. So dia tinggis macam dia orang masuk, oi apa tu, oi apa ni, kenapa bau macam ni. So pantang ni jangan tegur. So budak ni, budak bandar, memang kuranglah dia punya pengetahuan pasal pantang larang ni. Betul. So okey, masuk tu adalah 2-3 orang menegur itu, menegur ini. Sampai rusita pun macam marahlah dia orang, kenapa macam tu. Okey, so dah habis ekspedisi balik. So malam tu setiap perkhemahan pengangkap mesti ada aktiviti operasi burung hantu. Oh, okey. Operasi burung hantu di mana ia adalah untuk sebagai saya untuk menduga ataupun menduga atau nak tengok awak punya, ya, macam mencabar ha keberanian anda. Kan. So okey, masa tu dia kata pukul 10 kita akan start OBH, operasi burung hantu. Lepas tu kamu akan diberi nama, nombor, bukan nama, sebab pantang larang nombor 2 jangan sebut nama dalam hutan. Sebab takut ada benda lain menyaut. Panggil namanya. So kita orang diberi nombor, each one of us diberi nombor. Lepas tu anda akan hanya menyaut sekiranya nombor anda dipanggil. Okay, so basically okay lah, dah beri nombor, dah diikat matanya. Lepas tu okay, beratur jalan dalam kegelapan lah, jalan. Lepas tu urusiti akan one satu point lah, akan tarik seorang, dia suruh duduk, tarik seorang duduk, tarik seorang duduk. So maknanya dah lah gelap. Dan sebelum ekspedisi itu bermula, sebelum operasi bulan itu bermula, urusita telah men-psycho kami dengan menceritakan cerita-cerita seram. So memang itu adalah saya rasa taktik diorang untuk menakut-nakutkan lagi kami. So okay, saya dibawa satu, saya rasa dibawa di dalam duduk kat satu perdu pokok yang besar, akar-akar. So saya duduk. Lepas tu saya dengar setengah jam sempat dibiarkan seseorang di situ, saya dengar orang macam mengacau kole, macam mengacau
cawan. Sudu belaga dengan cawan tu. Lepas tu bau Milo. So, oh ni saya rasa bau Milo, bau yang saya biasa bahasa bau dan bunyi kole dengan belaga dengan dengan sudu tu, saya rasa ni manusia ni. Okey. Okey, so basically saya rasa tak takutlah. Lepas tu 10 minit kemudian senyap hilang, tak ada bau, tidak ada, tak ada bau. Tiba akan terasa, saya rasa angin. Angin menyapa muka saya dan bau bunga, bunga apa yang dekat bunga kat kubur tu? Bunga meloh. Bunga meloh. Saya rasa bunga meloh. Okey. Dan tiba-tiba saya rasa Encik Duan duduk kat sebelah saya. Lepas tu dia kata macam dia benda tu duduk, rasa macam bunyi orang berjalan duduk. Dia bertanyakan kepada saya, "Abang seorang ke?" Suara perempuan menyapa saya. Saya pun macam, urus cerita ada bagi tahu, sekiranya anda ditegur ataupun ada orang bercakap dengan anda, jangan balas balik, diam saja. Okey, tak apa, saya ingat, saya pegang kata-kata urus cerita tu. Dia kata, "Abang seorang ke? Nak ikut saya balik rumah tak?" Kan? Kalau let's say, kalau situasi berlainan, situasi berbeza, akan dia outcome akan jadi berbeza. Betul, tapi betul. Sekiranya sekarang ni saya dalam hutan. Okay. Dalam hutan malam gelap gelita dan tidak semena-mena ada orang sedang duduk dan mengajak saya mengikut dia pulang. Okay. Itu memang lain macam ni. Hmm. Lepas tu dia kata, "Kalau abang nak ikut saya balik, jom kita balik." Kan? Okay. So saya diam, dia diam macam lepas tu pohon-pohon dekat atas yang dekat saya duduk tu ada daun-daunan, seperti tiba-tiba rasa macam benda tu bergegar, macam orang, macam ada haiwan yang sedang menggegar, rasa macam ranting-ranting semua, macam berlanggar sama sendiri macam. Lepas tu saya pun kata, tak sedap hati ni. Saya diam lagi. Dia kata, "Kalau apa nak, kalau bang lapar dengan dahaga, jom ikut saya balik." Kan? Siap offer makan nanti. Oi, kalau dapat McD tu sedap ni. Dah 3 hari kat dalam hutan ni kan. Okey, lepas tu since 10 minit, 20 minit dia duduk diam dan masih mengajak saya pulang, saya kata tak boleh jadi ni. Lepas tu kata saya dengan perlahan saya cakap, "Saya tak nak kacau, saya tak nak ikut awak, sila pulang." Lepas tu saya start baca ayat kerusi lah. Ayat kerusi dan ayat amal saya hafal. Lepas tu saya bang. Lepas tu lepas saya bang habis je bang azan tu, tiba saya dengar nama saya dipanggil, nombor saya dipanggil. Lepas tu saya angkat tangan, "Tuan, saya kat sini tuan." Lepas tu urus saya datang kat saya. Lepas tu dia buka saya punya blindfold tu. "Awak ke mana tadi?" "Ke mana? Saya tak ke mana-mana tuan. Saya ada kat sini. Saya duduk kat sini. Saya tak ke mana-mana. Kami dah mencari awak setengah jam dekat tempat yang saya tinggal awak ni. Awak tak ada kat situ." Okay. Lepas tu saya macam, saya tak ke mana tuan. Saya ada kat sini. Tak apalah. Dia kata, kita wrap up dan balik ke campsite. So, okeylah, balik ke campsite. Dah kecoh. Dia kata, kalau budak-budak squad mate saya kata, kalau dia orang tak jumpa lagi 10 minit, dia nak panggil ranger hutan dah. Dah diklaim kau hilang. Oh, okay. So, maknanya, aku tak pergi mana-mana. So, maknanya saya tak cerita kat sesiapa, kecuali kat budak-budak yang sama kemah dengan saya. Aku kata, aku beritahu kat dia orang, aku tadi ada orang datang, tegur. Lepas tu, kenapa aku tak ikut? Dia orang tanya, gila kau, kalau aku ikut tak balik aku kan? So, kecoh jugalah kehilangan saya dekat campsite ekspedisi tu, jamboree tu. 30 minit dia orang mencari, saya tak ada. So maknanya siapa yang datang tu? Apa yang dia nak dengan saya? Saya sampai sekarang, saya nak kata saya handsome, taklah handsome mana. Yeah. Tapi itulah kenapa tiba-tiba. Yalah. Lepas tu balik bertanyakan kepada orang-orang yang berilmu sikit. Mungkinlah ada orang berkenan dengan kau ke, kan, makhluk-makhluk yang gaib tak nampak ke. So itulah dua pengalaman saya yang sampai sekarang saya ingat, dan saya rasa saya bernasib baik lah.
dapat menghadapi benda-benda macam ni. Agak orang kata adventurous jugalah cerita. Bolehlah, bolehlah. Alhamdulillah saya diberi umur panjang dapat lagi menceritakan sekiranya ada orang benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nak dengar saya cerita. Baguslah kalau macam tu kan. Yalah. Kita pun dalam dunia ni kita berkongsi kan. Betul. Betul. So sekian sajalah untuk sesi cerita seram daripada KLIA ni. Terima kasih kepada Encik Arif. Sama-sama. Eh, kawan-kawan, sehingga kita berjumpa lagi cerita seram KLIA dari KLIA. InsyaAllah kalau ada apa-apa ni saya bawa lagi, kawan-kawan yang lain akan berkongsi pengalaman yang samalah.